Saya Anissa Rifna, mahasiswa Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2018. Berbicara mengenai integritas, integritas adalah karakter individu secara utuh untuk melaksanakan prinsip-prinsip moral. Di lingkup kampus sendiri, kata ini lebih sering disebutkan sebagai integritas akademik, di mana muatan utamanya merupakan kejujuran. Integritas adalah ciri dari manusia pembelajar dan merupakan hal yang penting karena akan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih berkualitas. Mengapa bisa begitu? Karena orang yang berintegritas tinggi cenderung akan bersikap positif dan berperilaku baik tanpa mempedulikan apakah tindakan tersebut diketahui oleh orang lain ataupun tidak. Di kampus UGM sendiri terdapat aturan berupa Peraturan Rektor Nomor 711 Garing P Garing SK Garing HT Garing 2013 yang mana berisi mengenai tata perilaku mahasiswa Universitas Gadjah Mada baik secara pribadi, warga kampus, warga masyarakat maupun warga negara serta pelanggaran dan juga sanksinya. Tidak selayaknya mahasiswa UGM yang menjunjung tinggi kejujuran melakukan tindak kecurangan akademik yang berupa melakukan kerjasama dengan peserta lainnya ketika ujian ataupun kecurangan-kecurangan lainnya menurut bab 3 pasal 5B. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita menjunjung tinggi integritas baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Saya Anissa Rifna, Teknik Kimia UGM Angkatan 2018 dengan semangat menjunjung tinggi integritas. UGM mengakar kuat menjulang tinggi.